wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Novan Hardian Production. Kali ini saya hunting di daerah shelter Ngagel. Nah, ini adalah situasi dari shelter Ngagel Surabaya. Namun di mana bangunan ini kemungkinan sudah terbengkalai. Tapi ya tetap ada pemberhentian kereta api komuter. Gimana keseruan hunting kali ini? Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini. Selamat menonton tayangan kali ini. Shelter Ngagel ini memiliki dua jalur. Yang rel sebelah sini arah menuju ke Wonokromo, dan yang sini adalah untuk menuju ke Surabaya Gubeng. Tempatnya kalau teman-teman ingin ke shelter Ngagel Surabaya, tepatnya di belakangnya Marvel. Nanti di situ atau di Google Maps sudah tersedia terdapat shelter Ngagel. Tempatnya memang sepi di sini karena hanya untuk melayani pemberhentian kereta api komuter saja.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini. Gimana hunting di daerah Ngagel ini? Mantap? Mantap. Mantap. Semoga kedepannya shelter Ngagel ini direnovasi dan bisa aktif dengan sempurna. Terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.